Om Swastiastu. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat kumpulan kokoh dari Banjar Lap-Lap Tengah Penasih Seket Runo Bino Putro dari tahun 2013 sampai 2020. Let's go. Kita mulai saja dari tahun 2013. Cekidot. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2013 dari Banjar Lap-Lap Tengah Penatih teman-teman ya, dengan judul gogoh gugurnya Dewi Putano teman-teman ya. Benar-benar mengerikan gogohnya ini, benar-benar karya yang sangat bagus jos. Lanjut ke 2015, meluncur. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2015 dari Banjar Lap-Lap Tengah. Seorang Prando sepertinya sedang diganggu oleh sosok Rando teman-teman ya. Jos. Lanjut ke 2016, cekidot. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2016 dari Banjar Lap-Lap Tengah Penatih. Sosok Celulu yang sedang terbaring santai teman-teman ya, bagus ini ya. Sepertinya celuluknya ini lagi melamunkan sesuatu teman-teman, dan juga bobohnya big size teman-teman ya, sangat gede nih, berwarnakan poleng ya, hitam putih. Lanjut ke 2017, cekidot. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2017 dari Banjar Lap-Lap Tengah Penatih dengan judul gogoh Durga Murti teman-teman ya. Sepertinya ini adalah perwujudan dari Dewi Durga teman-teman ya, yang bertarung melawan seorang raksasa teman-teman ya, yang mempunyai tangan banyak itu ya, yang kecil di depannya itu ya teman-teman. Nah ini pada malam hari, pada saat gogohnya diarak di malam pengerupukan, terkena pantulan cahaya lampu, terlihat semakin bagus. Top. Lanjut ke 2018, cekidot. Nah ini dia teman-teman, karya di tahun 2018 dari Banjar Lap-Lap Tengah Penatih. Sepertinya ini juga perwujudan dari Dewi Durga teman-teman ya, yang mempunyai 6 tangan berkepala 7 teman-teman ya. Oh tidak, ternyata kepalanya ada 9 ya teman-teman. Benar-benar menyeramkan ini gogohnya. Lanjut ke 2020, meluncur. Ini dia teman-teman, karya di tahun 2020 dari Banjar Lap-Lap Tengah Penatih dengan judul gogoh Geseng-Gesing teman-teman ya. Sosok raksasa yang mempunyai banyak wajah teman-teman ya, yang keluar dari punggung raksasa ini teman-teman, mempunyai wajah yang sangat menyeramkan dan juga lidah dan taring yang panjang teman-teman ya. Benar-benar bagus sekali. Oke ya, bagi teman-teman yang tidak tahu ya di mana tuh lokasi dari Banjar Lap-Lap Tengah ini ya. Nah, Banjar Lap-Lap Tengah ini terletak di Jalan Siulan, Desa Penatih Dangin Puri, Denpasar teman-teman ya. Benar-benar karya yang sangat bagus dan sangat keren. Ini arsiteknya sudah pasti jago teman-teman. Dilihat dari karyanya memang benar-benar bagus ya. Benar-benar jos dari tahun ke tahun. Gogoh dari Banjar Lap-Lap Tengah Penatih ini bagus-bagus semua teman-teman. Top. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Matur suksma. Om Santi, Santi, Santi. Om.